Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Kita akan masuk ke dalam bulan yang cukup mulia, bulan Ramadan. Maka apa kesiapan kita? Maka sudah tentulah kita ingin untuk memenuhi akan waktu kita itu dengan perkara yang sangat disukai dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana ianya adalah merupakan suatu detik yang penting untuk kita penuhi akan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana memperkasakan puasa kita? Bagaimanakah qiyam kita itu benar-benar kita hidupkan di waktu malam Ramadan? Maka sudah tentulah yang utama untuk kita buat sebelum masuk dalam Ramadan ini adalah jadual waktu amal ibadah dan amal salih kita. Susunkan waktu kita, pukul berapa kita bangun dan apa yang kita akan buat setelah bangun daripada tidur, selain daripada bersahur, kemudian setelah itu solat subuh jemaah, kemudian setelah subuh apakah zikir yang kita akan baca, berapa banyakkah Al-Quran yang akan kita khatamkan ataupun yang akan kita baca pada hari itu, dan zikir-zikir yang kita akan letakkan akan jumlah-jumlahnya sebagai target kepada kita, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa-doa yang maksur dan doa-doa permintaan keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana ianya adalah merupakan daripada anugerah di segala sudut, baik itu amal digandakan oleh Allah, yang sunat dijadikan wajib, yang fardu akan digandakan sehingga 70 kali. Maka aturkan jadual kita. Demikian doa dikabulkan oleh Allah. Banyak-banyak berdoa kepada Allah, banyak beristighfar dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar tunduk patuh, sehingga kualiti waktu kita dalam Ramadan itu adalah merupakan kualiti Ramadan orang-orang yang saleh yang diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan niat kita sebagai menenek mereka dan kita dapat ganjaran seperti mana diganjari oleh Allah kepada mereka. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang bertanya, apakah maksud puasa ataupun saum? Menurut bahasa, puasa itu adalah menahan akan sesuatu. Sebagaimana dalam Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akan perkataan Siti Maryam, "Inni nadartu lirrahmani sauma." Semuanya aku menahan diriku dari bercakap kerana Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dari segi sudut istilahnya adalah menahan diri daripada sesuatu yang membatalkan puasa, baik makan, minum, muntah dengan sengaja ataupun jima berhubungan. Maka ianya adalah yang disebutkan dengan puasa, dan dia bermula dari terbitnya fajar shadiq sehingga terbenamnya matahari dengan niat dan syarat-syarat yang tertentu. Hukum puasa itu adalah wajib fardu ain kepada setiap orang Islam yang telah mukallaf dan juga yang telah cukup akan syarat-syaratnya. Inilah yang menjadi kewajipan, menjadi rukun Islam kepada setiap orang-orang mukmin.